penuh guys, ubur-ubur. Saya pun jadi naik seram. Guys, selamat pagi, assalamualaikum guys. Oke okay, guys, ketemu lagi kita hari ini guys. Hari ini saya turun mau merambat menjala udang. Damn! Udang di lokasi sini di belakang saya nih guys. Sekarang nih di belakang saya nih ada yang memukat di sana, pasang pukat. Orang pasang pukat. Sudah pasang pukat sana. Air tidak juga terlalu besar, tidak terlalu surut juga. Janganlah. Memang cantik lah untuk mau merambat. Jadi guys, tanpa basa-basi lagi, panjang-panjang cerita, saya kasih sedia dulu barang-barang saya, nanti kita sambung. Oke? Okay? Lanjut, guys. A few moments later. Guys, kita mau coba menjala di kawasan sini dulu, oke? Okay? Stay tuned, guys. Thank you.
dulu guys. Oke. Macam biasa guys, ada orang tukang gambar anu rekam. Jadi saya kena rekam dulu, rambat dulu baru saya tunjuk hasilnya nanti, oke? Tadi ada sudah hasil ikan guys. Ini salah satunya. Ikan buko, betutu. Udang kembura pun ada. Udang kertas. Kalau kami panggil udang kertas, tapi tidak tahu lah kalau tempat lain panggil apa. Kalau kami panggil udang kertas. Ini gini guys. Oke. Alright guys. Saya jalan ikan dulu sama udang. Nanti kalau saya sudah siap saya tunjuk hasil. Alright. Stay tune guys. Hello guys. Oke guys. Siap sudah saya merambat. Kejap sih ya guys. Mungkin belum musim udang lagi. Lepas itu memang ada udang, ada juga udang tapi tidaklah macam yang kuhari itu banyak. Lepas itu ada terlalu banyak ubur-ubur guys. Nanti saya tunjuk ubur-ubur ya guys. Guys. Damn! Inilah ubur-ubur yang banyak betul guys. Jenis ubur-ubur. Kalau melekat di kaki gatal nih guys. Memang cukup gatal. Oh. Gelap. Oke. Sini terang sedikit. Oke nih guys. Gila ubur-ubur yang woi. Penuh guys, ubur-ubur. Saya pun jadi naik seram. Oh my god. Wow. Terlampau banyak. Inilah ubur-ubur dia. Yuk. Dan lendir-lendir lagi guys. Ini kalau kena kaki ini gatal nih. Damn! Saya buang lah dia. Oke guys, saya tunjuk hasil saya. Tidak juga banyak kan, tapi adalah juga hasil. Oke guys, ini hasil saya sedikit ya. Ada juga udang. Ada udang harimau 2 ekor. Tapi kecil ya, tidak juga terlalu besar. Ada ikan beberapa ekor. Bolehlah yang kecil-kecil tuh buat makanan kucing. Ini udang. Ada semangkuk juga. Oke guys. Mungkin bukan musim udang. Lepas itu ubur-ubur pun banyak. Ih. Geli saya. Jadi seram pula kalau setakat satu ekor dua ekor tuh ubur-ubur apa ini? Woi. Macam beribu-ribu lemon. Naik seram saya guys. Terus saya naik, saya tidak tahan. Terlalu banyak ubur-ubur tuh. Jadi oke lah guys, sampai sini sajalah video saya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Inilah lokasi tempat saya menjala udang guys. Kalau kami panggil udang kertas ataupun udang putih. Inilah. Oke guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Oke. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum.